Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semua, sebangsa setanah air juga semanusia. Pada kesempatan ini saya sangat gembira ria, bersyukur tiada tara. Wah, kalau meminjam istilah Syekh Maulana Rumi, bulu-bulu tubuhku pun seandainya menjadi lidah tidak cukup mengucapkan ribuan syukur, karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, yakni Kang Ihsan ini saya pernah ke pondoknya, tetapi Kang Ihsan ini masih di pondok. Di pondok mana kan? Petak gini Pak Yai Gusatok. Ya, Gusatok Pak Yai yang dulu Maimun. Pak Yai Maimun Petak. Saya pernah juga ke sana saat khol dan ini bagian dari kemandirian ya, karena anu Kang Ihsan, di tengah perkembangan jumlah ya Bali Supi itu tidak imbang dengan kemampuan membeli tenun, kemudian juga kesempatan untuk segera mendapat. Dan ini kan sejak dulu diceritakan oleh kakakmu Kang siapa? Kak Imam itu mampu membuat tenun dari sarung. Dan sebenarnya saya sudah pernah ketemu di Pak Juwari kan sebenarnya. Iya. Jenengan pernah enggak? Iya, kan. Pas teng rumah cinta Bojonegoro. Lah ya Pak Juwari ya. Teman-teman sekalian, ini nanti saya juga akan meniru Kang Ihsan ini. Saya akan mencoba untuk bagaimana tenur saya jahit sendiri itu menurut pola yang disampaikan oleh Kang Ihsan tadi. Dan nanti siapapun bisa meniru ini. Jadi tidak harus jahitan mesin, tetapi justru dengan ketelatenan kita menjahit dengan tangan. Ya, ini kan meniru Rasulullah SAW, menambal baju dengan tangannya sendiri, membenahi sandal atau terompah dengan tangannya sendiri. Dan itu kemandirian yang akan kita didik di dalam Tari Sufi. Kemudian ini Kang Bukhari ini menemani sahabat dari Kang Ihsan. Saya tanya, katanya mau latihan Tari Sufi ya. Tapi keinginan itu harus segera dilakukan karena dialektika itu bisa melahirkan mundur-mundur gitu Kang Ihsan. Ya monggo Kang Ihsan, jenengan sekilas info saja. Tadinya bagaimana kok bisa membuat tenur dari bahan seadanya atau sarung bekas itu? Itu awalnya gini, bahkan saya nemu kertas persegi 4 gini. Bentar kalau potong rian. Asale kuwi. Nggih. Nemu kertas persegi 4 ngeten. Ya ini bisa dilihat teman-teman untuk praktek. Karena nanti semua orang bisa membuat tenur dengan tangannya sendiri. Terus di segi 4. Ini kan diperumpamakan kain. Diperumpamakan kain kan kalau mau dibuat lingkaran kan harus dipotong per pojoknya gini. Nah, saya lihat jubah Tari Sufi itu ngembangnya kan seperti ini. Secara gambangnya seperti ini. Terus saya punya pikiran mau buat sendiri, dan pas waktu itu juga saya baru mulai ikut Tari Sufi. Bukan karena tidak punya duit gitu ya, tapi kalau menemukan formula gitu. Kalau saya mau menabung ya aslinya bisa kan. Cuma kan sesuai. Akhirnya nopo anane kalau mendeti sarungnya lari-lari kalau tangga tiriin sing gadah niku tunggu pora kalau nggak tuntut lari di pondok gini, mana? Teng petak mereka. Oh teng petak terus nek sanjangi buatan nih kalau ramut nggak tuntut terus kalau dedeknya setunggal nek terus di jahit kotak seperti ini gini. Ini kan sarung sekawan
sarung empat sarung. Ataukah kain beli kain jadi bisa lebih gampang. Terus dijahit persegi empat. Ini empat sarung. Coba ditunjukkan. Ini kan gini, empat sarung. Dijadikan dipotong persegi dulu. Dipotong persegi seperti ini. Terus jadi empat bagian. Satu sarung itu pokoknya diambil satu kotak saja, Pak. Terus digabung empat sarung. Terus niku lingkarannya riyen kula motongnya pertama kula potong sak menten riyen. Sedikit ngoten. Atau lebih mudahnya langsung ditarik benang tengah terus digaris pakai kapur. Terus biar bisa melingkar. Dan itu terus dipotong ngoten. Dipotong merata. Nek tasik kirang mantep digantung mawon. Dipek tengah, diambil tengahnya. Terus digantung. Langsung dipotong diratakan gitu aja. Neng kita ya kok penak ngono mau nak digantung kan kudu jembreng ngono. Iya kan? Langsung sketsa nggih. Ya mau lingkaran. Ya oke. Ya terus. Terus rumus lingkar perute. Kulo nggih rada lucu jane iki. Lucune piye? Nggih ndak melengser. Ukurane kulo ndak melengser, lengser sing tanggung, sing ngalit. Sekitar lengser iku apa? Talam, Pak. Talam yo. Talam sing atom niku. Iya, terus kok urepke? Nggih, kula garisne teng kertas ngoten. Heeh. Lah niku kula tekuki ngeten. Heeh. Lah kan sekawan ngeten. Kula pasne kalih jairane. Iya. Terus tengahe nggih kula pasne. Heeh. Dadose kan untuk pas membentuk lubang baju ke atas. Nggih, protein iki kados niki. Lingkarannya perut ini kan sak menter namungan. Jadi ini di anu sih digelar sih jajar. Nah, gampangnya kalau ini ya maksudnya ya. Ini tengah ini ya. Pada intinya itu sama saja kita membuat lingkaran kecil atau besar, kita tinggal mengikuti. Gede cilik weteng. Nggih. Oh ya. Terus kelebaran apa yang namanya? Ya, kelebaran lingkaran. Lingkarannya ini tinggal mengikuti kemauannya. Kemauannya, bocah cilik, bocah gede. Terus karo lubangi mau mbake apa mbeng-mbeng utenge. Nggih, kantong ukurane. Terus ya ini gantian anu gak? Anu Gus, ini yang untuk menyambung ini. Yang ini loh teman-teman. Nah yang atas ini. Nah ini antara perut dengan ini. Kalau saya ini atasannya itu pakai baju hem atau yang biasanya pendek segini itu. Ini kaos-kaos bekas bareng iso engko ya. Iya saged. Seadanya saged. Dan itu kulon jahite yang lebet. Nah, terus diwale. Jadi diambil yang bawah sama yang atas dijadikan satu disamakan ya ten, mami ya ten, yang ya ten, badannya terus lebih jahit, jahit rian, keluar ikon rian keluar jahit tangan, tapi ya terus keluar dikan bapak es derek corong no rencang, bapak es rencang itu kan, kan jahit mesin, jahit, kan gak ada mesin jahit yang dia, keluar pas dolan itu, neng jual mesin jahit mesin jadi nggak, jadi sakit alhamdulillah, ini sambil belajar saya. Ini ku ingin aneh kalau ngemel rasoan nembikin lebih dados. Terus ini jenengan disambung lagi ini ya. Kalau ini gimana panjangnya ini untuk membuat berat? Kalau ini saya bikin lurus saja. Enggak, bikin lurus terus baru dipasang. Oke. Gitu pak.
sepanjang lingkarannya. Okay. Ini kan bisa diukur di yang ujung sini. Nah, ini kan sambungan. Ya. Yeah. Dari ujung sini disamakan. Ya, terus ditarik terus sampai lingkaran ketemu. Nah, ini kan Kang Iksan, persoalan berikut adalah tinggal bikin apa? Baju luar. Nggih. Itu sama dengan bikin baju yang lain ya. Ini ku dereng. Sama. Kami kira rumusnya sama. Ya, terus yang kedua sabuk, teman-teman. Ya, sabuk gampang lah kan. Nggih. Terus yang terakhir tali. Kentung ya. Ya coba ini juga bagian dari sederhana ini Kang Iksan ini. Iki biasanya ini Kang Iksan pertama nih. Nok pondok bono ndiki ono karpet ra kanggo ngono. Aku nak tak delok iya. Iki iso dibikin anu juga. Sederhana gitu ya. Lah niki piye carane gawe jenenge? Niki nek kula kan nek sikil niki kula ngambile dari karpetnya Pak Ustadz yang sudah tidak dipakai. Nah itu di belakang kamar kotor gitu kan. Terus tak ambil sedikit, tak cuci. Terus tak jemur. Nah atasnya sini kalau cetakannya pakai piring nopo lepek ngoten saged. Kan kede bunder lah, tapi ini mboten bunder. Iya, terus ngamuk nih. Langsung dijahit king lebet nih. Oh. Niki kula tumpuk kalih iki. Kula tumpuk riyen, kula damel ukurane lingkaran kepala. Terus nembe kula sambung kalih nginggile. Ning diwarek sik gitu ya. Dijahit trip ngeten. Nggih. Ya langsung jahit ngeten mawon. Nggih. Nah, itu tergantung nanti bisa nginggoi panjang ya. Seandainya dibikin tebal nanti bisa ya tinggal apa nak sore ini. Tebele niku biasanya kan make kados matras ngoten niku. Heeh. Nah, pas posisi niku kan kula mboten nenten matras. Iya. Jadi nggih sak adanya alat TV. Iya. Ya, tepuk tangan ini. Kang Iksan di desa mana kan? Pelem. Pelem di TPQ atau Mahat itu? TPQ. TPQ. Rencana mau dibikin Mahat ya, semoga ya. TPG apa Al Hashim dan saya pernah ke sana cuman Kang siapa yang juga pas jadi rumah Kang Imam ya Kang Imam gitu ke PBNU atau apa acara kecamatan ya. Terima kasih ini Kang Iksan, ini bagian dari anu kemandirian teman-teman bagi yang mau bikin telur sudah dikasih skema secara jelas oleh apa Kang Iksan ini. Dan ini inspirasi. Pakai merek ini, merek sarung, mau merek ini. Ini tanah ini ngerasuan. Orang-orang sih kegubah ya. Okay. Dan ini semoga bisa ditiru. Dan saya sendiri mau meniru ini, Kang Iksan. Saya ingin membuat telur yang saya jahit dari tangan saya sendiri dengan ketelatenan yang ekstra. Dan semoga ini siaran. Bagaimana komenmu tentang sahabatmu ini? Luar biasa. Luar biasa dan dia biasa di luar enggak? Niki bekas jahitan tangan masih onten. Oh, gitu ya. Wow. Masih kula bengke mawon. Nggih, kesane kae anu kenangan anu ya, bawa tangan bisa. Nah, ini teman-teman pakai tangan. Ini kalau bukan orang Kelaten, orang Longgar enggak bisa. Piye mau komentarmu, Neh? Juga samping luar biasa ya. Kalau sepanjang jenengan kenal Kang Iksan. Nembe panggil. Alhamdulillah saya nembe kepanggil. Wah, nembe panggil. Lho ora bareng mbek awakmu to? Mboten. Kula saking Sidoarjo. Sigiwaras. Terus Sigiwaras Negoro. Tapi sering ketemu Abah juga. Alhamdulillah. Ya, teman-teman ini sudah asyar, kami off dan silakan like, comment, share dan subscribe ke GMBD channel. Untuk melihat mosaik peradaban Nusantara yang indah dan hati luhur, sebagaimana salah satunya adalah kreasi dari Kang Iksan ini. Terima kasih Kang Iksan. Wush, berkah kamu dan akan saya tiru dan bisa ditiru oleh siapapun juga untuk menjahitkan anak-anak kecil,
orang remaja atau dewasa di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau 4.000 penari sufi, penjahit itu enggak menyukupi. Ya, dan inilah cara yang paling praktisnya untuk membuat tenur dan shike secara swadaya. Yuk, semangat Kang sini mepet. Semangat. Ajib ini Allah masuke dan I love you. Terus kalau saya bilang tenur jahitan tangan berkah-berkah luar biasa. Tenur jahitan tangan Kang Iksan berkah-berkah luar biasa. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.